Di bab sebelumnya, Sun Gokong bermain-main dengan kotak sinar bulan. Biksu Tong lalu memarahinya dan menyuruh untuk mengembalikannya ke Istana Naga. Di Istana Naga, Raja Naga memarahi habis-habisan putrinya karena lebih memihak kepada orang luar. Namun Mutiara sama sekali tidak merasa bersalah karena dia sangat yakin kalau apa yang dia lakukan itu adalah benar. Di tengah keributan mereka, Dewa Licing dan Naja datang untuk bertamu. Ternyata tujuan mereka tidak lain adalah untuk mengembalikan ketiga benda mustika. Tentu Raja Naga pun sangat senang karena ternyata mustikanya berhasil diselamatkan. Sementara itu, Sun Gokong merasa sangat kesal karena kejadian sebelumnya. Ia merasa kalau sudah kehilangan muka karena telah dipermalukan di depan umum. Selang beberapa waktu, Biksu Tong datang untuk mengajaknya makan. Namun dengan galak, Gokong mengatakan kalau dia sedang tidak selera makan. Biksu Tong lalu bertanya, apakah aku telah membuatmu marah? Namun dengan ketus, Sun Gokong menjawabnya, mana aku berani, kau kan guruku. Namun pada akhirnya ia pun mengatakan kalau tentu saja dia marah karena ia tadi cuma bermain-main, untuk apa harus dipermalukan di depan orang banyak. Kemudian Biksu Tong mengungkapkan bahwa sepanjang hidupnya dia memiliki dua cita-cita. Pertama, ingin segera mendapatkan kitab suci untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Sedangkan cita-cita kedua, ingin segera bisa melepaskan simpai emas dari kepala Sun Gokong agar dia bisa kembali bebas. Ia tahu kalau simpai itu pasti membuat Gokong sangat menderita. Namun bicara sejujurnya, ia pun juga terpaksa melakukan hal ini. Lalu Biksu Tong mengingatkan bahwa kurang satu rintangan lagi kita dapat mencapai Kui Lein. Pada hari itu, maka hubungan kita sebagai guru dan murid juga akan berakhir. Mulai dari sini, hati Sun Gokong pun mulai mencair. Ia mengatakan kalau gurunya hanya membaca mantra ketika dia berbuat nakal. Kemudian Biksu Tong menambahkan kalau seharusnya simpai itu tidak hanya dipakai di kepala, melainkan jauh di dalam hati. Setelah mendengar semua itu, kini Sun Gokong pun berjanji bahwa dia tidak akan main-main lagi, tidak akan menyentuh kotak sinar bulan lagi. Dan jika sampai ia melanggar, maka biarlah dia digencet di bawah gunung lima jari selama 500 tahun. Bahkan ia juga bersedia meskipun itu 5000 tahun sekalipun. Ucapan Sun Gokong tersebut tentu membuat Biksu Tong menjadi sangat senang. Sun Gokong kemudian melanjutkan ucapannya dengan mengatakan bahwa simpai tersebut memang membuatnya menderita, tetapi lebih sering lagi mengingatkan akan bimbingan gurunya. Sampai terakhir ia berlutut dan menyatakan kalau dia bersedia untuk memakai simpai ini hingga akhir hayatnya. Kita kembali ke Istana Naga. Raja Naga yang telah mabuk pesona selir barunya mengabaikan kalau dia sebenarnya adalah siluman ular. Belum ada yang menyadari bahwa setiap malam siluman ular terus menghisap hawa dewa dari Raja Naga. Tentu hal ini akan membuat kekuatan Raja Naga semakin hari kian melemah. Sementara itu, Cupatke tengah membujuk Sun Gokong agar mau kembali mencuri kotak sinar bulan. Ternyata ia sangat penasaran mengenai tiga kata yang ingin diutarakan di Chang'e pada 500 tahun yang lalu. Jika ia tidak mendengar tiga kata itu, maka selamanya menjadi Buddha ia tidak akan tenang. Tetapi Sun Gokong tetap menolak untuk membantu karena dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan menyentuh kotak sinar bulan lagi. Malam harinya, mereka semua tidur dengan nyenyak. Kecuali Cupatkai yang terus dihantui mimpi buruk mengenai ia yang sudah menjadi Buddha, namun tetap tidak mendapatkan ketenangan. Di tengah kegelisahannya, ia dihampiri oleh keenam siluman. Singkat cerita, mereka pun bersedia membantu Cupatkai untuk mencuri kotak sinar bulan. Hal ini karena mereka juga tertarik untuk kembali ke masa lalu. Dengan menyamar menjadi sekelompok ikan, berangkatlah mereka semua ke Istana Raja Naga. Mereka menyusup ke dalam istana dan berhasil masuk ke dalam kamar pribadi Raja Naga. Mereka juga berhasil mengambil kotak sinar bulan yang tersembunyi di balik selimutnya. Namun sayangnya, keributan mereka membuat Raja Naga terbangun. Begitu ia terbangun, secara spontan para siluman ini langsung menghajarnya. Tetapi Cupatke sama sekali tidak memperdulikannya karena dia ingin segera menggunakan kotak sinar bulan. Akhirnya dia pun berhasil tiba di 500 tahun yang lalu dan berhasil kembali menemui Dik Chang'e. Namun bukannya aku cinta padamu, ternyata tiga kata yang dimaksud adalah kau sangat menyebalkan. Dewi Chang'e juga mengatakan bahwa dia telah menaruh hatinya kepada Wukang, sehingga ia menyuruh Tian Feng untuk tidak lagi mendekatinya. Setelah memberikan semua damage itu, ia pun langsung meninggalkannya karena dia ingin pergi menemui Wukang. Ya, sejak dahulu kala memang seperti inilah cinta. Deritanya tidak akan pernah berakhir.
Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, ia pun segera kembali ke masanya. Namun begitu kembali, ia sama sekali tidak melihat Raja Naga. Dan betapa terkejutnya ketika ia mengetahui bahwa mereka telah memasukkan Raja Naga ke dalam sebuah kursi. Terlebih lagi, Raja Naga juga mengenali suara Cupatkai. Namun sebelum tertangkap, Cupatkai pun langsung pergi bersama para siluman lainnya. Setelah terbebas, kini Raja Naga pun mengetahui kalau Cupatkai terlibat langsung dalam insiden ini. Dan pastinya kakak seperguruannya lah yang menjadi dalangnya. Sehingga kini ia memerintahkan seluruh pasukan Istana Naga untuk pergi meringkus Sun Gokong. Sementara itu, Cupatkai yang telah kembali terlihat sangat panik dan langsung mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun di sana cuma ada Sun Gokong karena pagi-pagi sekali Wuching dan gurunya sudah pergi untuk meminta sedekah. Tentu Sun Gokong pun menyadari kalau sikap Cupatkai sangatlah aneh. Namun pada akhirnya Cupatkai pun menceritakan semuanya bahwa semalam ia telah menerobos Istana Naga untuk mencuri kotak sinar bulan. Selain itu, ia juga memukuli Raja Naga hingga memasukkannya ke dalam kursi. Sehingga kini mereka meminta bantuan kepada Sun Gokong untuk menghadapi Raja Naga dan pasukannya yang pasti sebentar lagi akan segera datang. Kemudian Sun Gokong mengatakan bahwa kali ini kalian telah membuat bencana yang sangat besar. Jika guru sampai tahu masalah ini, ia pasti akan marah setengah mati. Dan alih-alih melakukan perlawanan, Sun Gokong pun lebih mengusulkan untuk tidak mengaku. Karena jika Patke tidak mengaku, maka Raja Naga pun juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun masalahnya, Raja Naga sudah mengenali suara Cupatkai, sehingga tidak mungkin kalau dia bisa mengelak lagi. Awalnya Sun Gokong menolak untuk membantu. Namun karena mereka terus berlutut dan memohon, hingga akhirnya Sun Gokong pun mengatakan bahwa dialah yang akan menanggung semuanya. Dan benar saja, selang beberapa waktu, utusan dari Istana Naga datang menemui mereka. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk menangkap Sun Gokong atas pencurian kotak sinar bulan. Kotak sinar bulan? Kotak itu aku baru mendengarnya, kok pernah dengar, ha? Paduka bilang, beliau melihat Patkai, ikut memukulinya. Kemudian Sun Gokong mengatakan bahwa Patkai melakukan itu karena ia memiliki alasan sendiri. Siapa suruh Raja Naga begitu pelit sehingga dia pantas untuk dipukul. Lalu Perdana Menteri Kura-Kura mengatakan, bukankah Sun Gokong juga sudah tahu kalau benda itu merupakan benda iblis? Lantas mengapa ia malah mencurinya dan menggunakannya untuk main-main? Sun Gokong pun menjawabnya dengan mengatakan kalau Perdana Menteri Kura-Kura memang belum cukup mengenalnya. Apa yang tidak pernah ia mainkan, bahkan Istana Langit pun pernah ia kacaukan. Berharap masalah tidak menjadi semakin panjang, Perdana Menteri Kura-Kura pun lebih mengusulkan agar Sun Gokong minta maaf saja kepada Raja Naga. Namun jelas ia menolaknya mengingat sifat Raja Naga yang sangat menyebalkan. Selang beberapa waktu, Raja Naga pun muncul dan langsung memerintahkan pasukan untuk segera menangkap Sun Gokong. Namun ia melakukan perlawanan sehingga membuat Raja Naga menjadi ketakutan. Setelah itu Raja Naga pun mengancam kalau mulai sekarang Istana Naga dari keempat penjuru tidak akan bersikap ramah kepadanya. Tetapi dengan santai Sun Gokong mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli. Karena tinggal satu rintangan lagi, dia akan menjadi Buddha dan akan mencapai kesempurnaan. Tidak ingin terlibat pertarungan dengan Sun Gokong, Raja Naga pun segera pergi dan menarik kembali seluruh pasukannya. Dari belakang semuanya pun bersorak ria karena Sun Gokong telah berhasil mengusir ancaman mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Biksu Tong sejak tadi sudah mengawasi mereka. Tentu karena melihat kelakuan muridnya yang masih sangat liar, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Karena diliputi rasa bersalah, Sun Gokong pun langsung mengejarnya dan meminta agar gurunya membacakan mantra guna untuk menghukumnya. Tetapi Biksu Tong mengatakan bahwa mulai sekarang ia tidak akan membaca mantra dan tidak akan pernah memarahinya lagi. Ia pun menyesalkan karena Sun Gokong ternyata masih menjadi kera liar yang digenjot di bawah Gunung Lima Jari 500 tahun yang lalu. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menyalahkan muridnya tersebut. Menurutnya, sebagai guru, ialah yang kurang cukup memadai. Ilmu agamanya masih belum cukup untuk bisa mengubah sifat Sun Gokong ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, Biksu Tong menyatakan kalau mulai hari ini, ia bukanlah gurunya lagi. Meskipun semuanya telah memohon, namun keputusan Biksu Tong sudah bulat. Ia sama sekali tidak memperdulikannya dan malah mengajak Wuching untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tentu Sun Gokong tidak menyerah begitu saja. Ia terus berlutut dan berharap gurunya membukakan pintu maaf. Cupatkai yang merasa paling bersalah dalam masalah ini terus berupaya untuk membujuk gurunya agar memaafkan kakaknya tersebut. Namun sayangnya hal itu sia-sia karena kali ini Biksu Tong benar-benar marah besar. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak ada henti-hentinya untuk mengatakan bahwa Sun Gokong sudah menyesal.
Di sisi lain, siluman ular ternyata terus mengawasi Sun Gokong dan rombongannya. Ia mengetahui kalau Sun Gokong sudah diusir oleh gurunya, sehingga inilah waktu yang tepat untuk bisa menculik Tong Sancong. Ia sudah hampir menghisap seluruh hawa dewa Raja Naga, dan setelah memakan daging Tong Sancong, ia pasti dapat mengalahkan Sun Gokong dengan sangat mudah. Sementara itu, Biksu Tong memutuskan untuk berhenti di sebuah kuil. Sedangkan kedua muridnya sedang berada di luar untuk menemani Sun Gokong yang sudah tidak dianggap lagi. Wuching yang baru saja keluar mengatakan kalau di dalam gurunya cuma berdoa dan terus memalingkan wajahnya. Ia sendiri merasa takut karena sepanjang perjalanan ia belum pernah melihat gurunya semarah ini. Kemudian Sun Gokong meminta bantuan kepada Wuching. Ia menyuruh Wuching masuk lagi untuk mengatakan kalau di luar Sun Gokong terus berlutut dan berdoa. Ia tidak akan berhenti sebelum gurunya memaafkannya. Namun begitu masuk ke dalam, Biksu Tong sama sekali tidak memandangnya. Wuching telah mengatakan semua pesan dari kakaknya, namun Biksu Tong sama sekali tidak bergeming. Kemudian Wuching kembali mengingatkan bahwa gurunya dulu pernah bilang bahwa kita berempat adalah sejiwa. Kalau gurunya tidak memaafkan kakaknya, maka ia akan menemani kakaknya untuk terus melantunkan doa. Tetapi hasilnya tetap sama karena gurunya tetap diam tanpa sepatah kata pun. Dan benar saja, di luar Sun Gokong dengan tulus terus melantunkan doa. Tentu hal ini membuat kedua adiknya bersimpati. Di sampingnya mereka menemaninya berlutut dan turut memanjatkan doa. Sementara itu, nampaknya hati Biksu Tong juga tengah dilanda dilema. Sebenarnya ia ingin memaafkan muridnya tersebut. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya menjadi seorang guru. Namun di luar itu semua, dari sini pun kita dapat melihat persaudaraan ketiga muridnya yang kini sudah semakin kuat. Akan tetapi, sayangnya kesempatan ini ternyata dimanfaatkan oleh Ratu Siluman Ular. Ia mendatangi Biksu Tong yang tengah sendirian dan berniat untuk memangsanya. Sun Gokong yang menyadari hal ini langsung masuk untuk menyelamatkan gurunya. Namun sayangnya ia terlambat karena gurunya sudah berada di cengkeraman siluman ular. Meskipun ia berhasil mengusir silumannya, tetapi sayangnya nyawa Biksu Tong sudah tidak tertolong lagi. Hal ini karena racun siluman ular sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Di saat-saat terakhirnya, ia meminta kepada para muridnya supaya tidak bersedih. Karena pada dasarnya, setiap makhluk hidup pasti akan mati. Terakhir, ia mengatakan kepada Sun Gokong, walau apapun yang terjadi, ia tetaplah muridnya yang paling baik. Guru! Tidak! Guru! Jangan mati! Setelah kematian gurunya, Sun Gokong pun mengatakan bahwa ini semua adalah salahnya. Namun Patke menyangkalnya dengan mengatakan kalau ini semua adalah karena siluman ular. Dengan penuh emosi, dia pun langsung pergi untuk membalaskan dendamnya. Sun Gokong lalu mencegahnya dan menjelaskan meskipun ia membunuh siluman ular, gurunya tidak akan hidup kembali. Setelah itu ia pun mengingatkan bahwa di Istana Naga terdapat kotak sinar bulan yang dapat mengatasi waktu. Kita bisa menggunakannya untuk pergi ke masa lalu di mana gurunya belum terbunuh. Lantas ia pun menyuruh Wuching untuk menjaga gurunya, sedangkan ia dan Patkai akan pergi ke Istana Naga untuk merampas kotak sinar bulan. Singkat cerita, mereka pun sampai di Istana Naga dan berhasil mengambil kotak sinar bulan. Raja Naga yang tidak menyukainya berusaha untuk menghalangi mereka. Tentu ia pun sangat kesal karena Sun Gokong suka sekali berbuat seenaknya. Namun karena tidak ingin buang-buang waktu, akhirnya Sun Gokong pun terpaksa memukulnya. Setelah kembali, mereka pun langsung pergi menggunakan kotak sinar bulan. Namun kali ini mereka salah menyetel waktu, di mana mereka malah terlempar ke masa depan. Tentu di sana gurunya sudah meninggal dan mereka baru saja selesai menguburnya. Mereka pun terus mencoba lagi hingga sampailah mereka di mana gurunya belum terbunuh oleh siluman ular. Mereka pun segera masuk untuk memperingatkan gurunya bahwa akan ada siluman yang akan membunuhnya. Untunglah ada kotak sinar bulan ini sehingga nyawanya dapat diselamatkan. Namun Biksu Tong tidak lantas percaya begitu saja. Ia malah memarahi Sun Gokong karena melihatnya masih membawa kotak sinar bulan. Lalu ia mengatakan bahwa sebenarnya tadi dia sudah mau memaafkan Sun Gokong. Namun setelah melihat Sun Gokong masih membawa kotak sinar bulan, pikirannya pun kembali kacau. Ya, karena tidak bisa membuktikan ucapannya, Sun Gokong pun keluar bersama kedua adiknya. Dan sesuai ucapan Sun Gokong, selang beberapa waktu siluman ular pun muncul. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Sun Gokong pun sudah siap untuk menolongnya. Meskipun lagi-lagi siluman dapat meloloskan diri, namun kali ini Biksu Tong berhasil diselamatkan. Sekarang ia pun percaya kepada Sun Gokong dan dia juga bersedia untuk memaafkannya. Kini mereka pun damai kembali dan Sun Gokong mematuhi nasihat gurunya untuk segera membakar kotak sinar bulan. Singkat cerita, kotak sinar bulan berhasil dimusnahkan dan setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan.
Di bab selanjutnya, Sun Gokong difitnah membunuh Raja Naga dalam insiden pencurian kotak sinar bulan. Sehingga kini Kaisar Langit memerintahkan seluruh dewa untuk pergi meringkusnya. Guru, jodoh kita berakhir di sini. Aku tak bisa ikut mengambil kitab suci. Kenapa kau? Gokong, apakah terjadi sesuatu di Kahyangan? Aku bilang pada Kaisar Kahyangan, kalau mulai hari ini aku bukan muridmu lagi. Kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Kakak!